Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bosku di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke bosku, jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Crypto X. Oke bosku, kita akan bahas lagi koin-koin kripto. Oke. Di video kali ini kita akan bahas untuk Baby.coin. Kita lagi untuk bahas Baby.coin ya, karena market sedang bullish, maka kita akan bahas Baby.coin. Kalau kemarin saya sudah bahas untuk Shiba Inu, kita bahas lagi untuk Baby.coin. Untuk saat ini memang market sedang bullish ya, bahkan untuk Bitcoin ini naik ya 3,69% dalam 24 jam terakhir, dan untuk Ethereum juga naik 4,57% dalam 24 jam terakhir. Untuk BNB sendiri ini menyentuh di harga 4.848.858,79 rupiah. Kemudian untuk Dogecoin ini masih stabil ya di harga 1.000. Kemudian untuk Shiba Inu di harga 0,1867 atau naik di 3,74%. Wow, kenaikan yang cukup bagus. Kemudian kita cek untuk Baby.coin ya. Kita cek di sini Baby.coin. Baby Doge ya, Baby.coin. Oke, kita cek untuk Baby.coin. Wow, Baby.coin memang kenaikan tidak terlalu signifikan. Oke, saat ini Baby.coin di harga 0,0002076. Wow, oke. Kemudian kita cek ya, memang Baby.coin ini sempat mengalami kenaikan yang cukup bagus, tapi ini kembali untuk koreksi ya, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu tinggi juga untuk kenaikannya. Oke, kita langsung ke Twitternya. Beberapa waktu lalu ini ada video ya tentang Baby.coin atau Baby.swap, tentunya kita cek ya. Oke, di video kali ini kita lihat memang di sini diperlihatkan bahwa Baby.swap nanti akan lebih murah ya fee-nya ketika kalian ingin membeli Baby Doge di Baby.swap tentunya. Dan kita ini dibandingkan dengan PancakeSwap, di sini kita lihat karakter dari PancakeSwap ya. Dan di sini ada Baby Doge, si Crazy Rich Baby Doge. Kemudian kita lihat di sini. Oke, perbandingannya ya. Wow, ini nanti juga ada farmingnya atau staking. Dan untuk fee-nya dari Baby.swap ini sangat-sangat murah dibandingkan nanti dibandingkan dengan PancakeSwap tentunya, yang biasa kita gunakan ya, itu ada karakter PancakeSwap. Oke. Wow, mantap, ini masih coming soon. Meskipun ini masih coming soon, tapi aura-aura untuk kenaikan dari Baby.coin ini sangat-sangat dekat sekali ya. Dan ada lagi beberapa waktu lalu ya, tepatnya pada tanggal 5 Agustus ini, dari Animal Leaks ini mengucapkan terima kasih kepada semua Baby.coin dan Baby.army bahwa masih terus mendukung Baby.coin dan Animal Leaks atau tempat penampungan hewan atau penangkaran hewan yang melindungi atau mencintai hewan-hewan seperti anjing dan kucing dan lain-lain. Ini masih terus memberikan support dan charity kepada Animal Leaks dan kawan-kawannya.
Kemudian Babydot sendiri ini sudah membakar ya lebih dari 198 kuadrilion Babydot setelah dibakar, atau lebih dari 47% dari total supply-nya itu sudah dibakar, dengan totalnya ya estimasinya itu 257 juta dolar. Wow, banyak sekali. Jadi di sini kita diperlihatkan berapa sih yang dibakar, yaitu 198 kuadrilion. Wow. Dan ini sangat ngefek sekali ya di kenaikan nanti dari Baby Doge jika ini terus dilakukan pembakaran. Meskipun kemarin sudah dilakukan pembakaran di jaringan Ethereum, memang tidak terlalu ngefek karena memang Baby Doge pada dasarnya ada di jaringan BSC, dan seharusnya yang dibakar adalah di jaringan BSC agar kenaikan Baby Doge itu terasa ya. Meskipun begitu, itu adalah upaya Baby Doge untuk membuat koin Babydot ini atau harga Babydot koin itu naik dengan bertahap. Oke. Dan kita lihat di sini untuk chartnya dari Babydot koin memang saat ini mengalami kenaikan, ini semuanya terasa bullish untuk Babydot. Kita lihat di sini. Oke. Perlahan tapi pasti Babydot koin ini menunjukkan harganya memang mengalami kenaikan yang cukup bagus, meskipun perlahan, tidak terlalu tergesa-gesa dan tidak terlalu ngefek untuk saat ini ya. Tapi kelihatannya ini arah yang cukup bagus untuk Babydot untuk kembali bullish. Oke bosku, untuk kalian yang ingin menghold Babydot koin, pastikan kalian do your own research, dan pastikan kalian menggunakan uang dingin, dan pastikan kalian mengerti segala resikonya. Untuk kalian yang mungkin belum tahu Babydot ya, kalian klik aja untuk linknya, untuk websitenya di sini ya, www.babydot.com tentunya. Oke, jika video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk ikuti giveaway yang sedang diadakan oleh CryptoX. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari CryptoX. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye-bye. CryptoX sedang mengadakan giveaway dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, kempil. Dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di CryptoX. Video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun. Dan gabung di grup Telegram dari CryptoX. Kemudian follow Twitter CryptoX. Link ada di deskripsi ya. Untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe, dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dengan masing-masing setiap orang akan mendapatkan 200.000 rupiah. Oke, jangan sampai ketinggalan.